Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat mangga ndut ya, maupun kalian berada ya. Siang-siang hunting nah kesiangan ieu mah doh. Nah, biasa ndut isuk-isuk mah budak ieu. Aduh, aing nih aya ieu deui aya ieu deui. Jeung ieu deui. Aduh, botak teh rek kumaha ieu botak? Aku mangke we botak kumaha. Oke, sekarang lokal Bandung Raya nomor kereta berapa ini? Isuk. Budi. Itu 45. Genap gitu muntah salamanya itu yang bersilang dengan kereta api Pasundan nanti Sunden Pasun. Nah, kereta api Pasundan nomor kereta berapa? Tahu. Nah, sebentar lagi kereta api Pasundan lokal Bandung Raya akan segera merapat stasiun Cicalengka ya ke jalur 3. Ini weselnya sudah berbelok ya, jalur 3 lah, jalur 3 koneng tuh, semboyan itu nanti koneng tuh, berarti koneng teh LH belok. Waduh, dari kemarin dapat lok LH wainya eh. Siapa nih masinisnya nih? Kita sapa-sapa sajalah. Mantap. Coba kita lihat lokal pagi hari ini. Gerbong depan kosong ya. Wah, lumayan lah. Kayaknya udah pada turun. Kayaknya udah pada turun juga ya di Haur Pugur kayaknya nih. Aduh. Aman guys. Oke, itu dia kereta api lokal Bandung Raya merapat sangat mulus sekali. Nau mana ngetrekan budak SMA, astagfirullah. Ingat umur mah teh kelas genep kene. Cik saha abdi SMP. Oke, sobat. Nah, setelah lokal Bandung Raya ini merapat stasiun Cicalengka, tidak lama nanti kereta api Pasundan akan segera melintas langsung di stasiun Cicalengka. Untuk Pasundan kayaknya saya mau di sebelah sana lah, di timurnya. JPO. Mantap tuh, di situ tuh di dekat sinyal. Oke, kita akan berpindah tempat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat Mangrut. Nah, sekarang saya sudah berada di sebelah timur stasiun Cicalengka ya. Nah, di sebelah timur stasiun Cicalengka ini lagi ada progres ya. Pembangunan nih mantap sekali kayaknya, nanti buat ini buat parkiran atau buat nanti double track ya. Saya belum tahu ya ini untuk apa, tapi yang di sebelah barat itu udah diratakan si tanahnya ya untuk double track nanti. Oke, di sebelah saya ini sinyal keluar dari stasiun Cicalengka sudah berindikasi semboyan 5. Dan PJL juga sudah menutup, tandanya sebentar lagi kereta api Pasundan akan segera melintas ya. Oke, sekarang kita menunggu kereta api Pasundan melintas langsung stasiun Cicalengka. Oke, semangat. Nah, ini dia kereta api Pasundan menggunakan lokomotif CC203 nih. Mudah-mudahan kobong ya. Nah, tekstur jalan dari Cicalengka ke Nagreg menanjak ya, langsung gaspol. Ulu. Mantap Cimun, sapaan dari Bapak Masinis ya, kereta api Pasundan mantap sekali, tadi ngasih dim, mantap, terima kasih Bapak Masinis, gitu siapa tadi yang dalamnya ya. Oke, sama aja, sama sampai tujuan ya. Oke, sekarang saya mau ke arah barat lagi ke sana, tapi mau lihat dulu langsirannya nanti ya, kita lihat tunggu langsiran dari kereta api lokal, dan untuk keberangkatannya kita cegat di sawah lagi ya. Alah syah, cang tuing juga noyo. Kulit, uy. Wah. Abis ini dia gerakan langsiran ya, lokomotif langsir. Nih, ini adalah proses kereta api parkir nih ya, sobat ya.
kereta parknya tuh kayak gini nih. Oh. Nah, nanti tuh ini akan berbelok tuh. Asalnya kuning nanti akan jadi hijau. Tuh, kan? Bergeser itu tandanya jalurnya sudah bergeser, kawan ya, sobat semua. Oke, sekarang saya mau ke arah barat ya, di sana. Kita menuju arah barat. Oke, Sobat Mangrove, nah ini dia ya, kereta api lokal Bandung Raya. Nomor kereta 453 atau 4 ya ini. Saya lupa ya, tadi nggak lihat kayak akses dulu, nggak cek ini kereta yang nomor keretanya berapa ya. Nah, kita lihat nih, berangkat stasiun Cicalengka ya. Nah, baru lewat PJL kayaknya nih. Baru nyampe PJL. Lumayan menterang ini tuh ya, lagi panas. Aduh, aneh nahannya setiap hari Jumat itu pasti cuacanya itu panasnya tuh kerasanya beda gitu ya, sama panas hari-hari biasa itu ya. Coba ya, kalau ada yang merasa seperti itu di komen ya. Saya aja yang ngerasa kayak gitu atau memang emang kayak gitu gitu. Nah, sudah terdengar ya suara gemuruh dari mesinnya. Wah, sugane kobong ya. Wah, berjalannya santuinya. Dua satu lengkap, oke, mantap ya. Wah, mantap. Kereta api di atasnya langit yang biru, ih mantap pisannya pemandangannya. Oke, Sobat Mangrove, disekiankan dulu ya hunting kali ini di Cicalengka. Sebentar lagi waktunya untuk Jumatan, saya harus pulang. Nantilah mudah-mudahan siang atau sore lah saya hunting lagi. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video Mangrove kali ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulunya sobatnya, mantap lah edun. Oke, sampai jumpa di video hunting selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mantap.